HIV ya, demam berdarah tinggi itu penyakit infeksi menular. Dia disebabkan oleh virus yang namanya virus dengue itu sendiri. Virus dengue itu dia masuk di dalam nyamuk yang namanya Aedes ya, atau mungkin Aedes albopictus ada satu lagi. Jadi semisal mata-mata nih, jadi suntik sama itu ya, si nyamuk itu kan akhirnya di dalam tubuhnya ada virus kan, terkena demam berdarah misalnya. Kemudian nyamuk itu, nyamuk lain menggigit juga. Mungkin nyamuk tadinya nggak ada, akhirnya menggigit. Akhirnya nyamuk itu membawa virus lain, menggigit Bostoni. Iya, tapi ciri khas dari nyamuk Aedes aegypti sendiri tidak bisa ke terbang jauh dia. Jadi seringnya lebih ke suatu kelompok masyarakat gitu, misalnya dalam satu perumahan. Jadi memang nyamuk si Aedes aegypti ini sukanya di tempat yang jernih. Iya, lebih suka di tempat genangan air jernih seperti ini, mungkin jernih bisa. Dan yang tidak bergerak atau tidak tersentuh ya? Iya, lebih tenang airnya, betul. Tapi gigitnya beda ya, kalau yang lain kan seringnya malam. Iya, atau kalau ini? Berarti pagi, siang, pagi. Jam 9-an gitu. Nama pertama adalah demam, kita lihat demamnya dulu. Demamnya dia sifatnya tinggi, jadi tinggi terus menerus. Jadi, kemudian setelah itu, setelah demam, ciri khas lainnya adalah nyeri kepala, pusing yang berlebihan. Jadi nyeri kepala itu kita sebut retroorbital di belakang kepala, ya. Di belakang mata, maaf. Di belakang mata nyerinya di sebelah sini, mungkin. Dia lebih sering ke pusingnya, kemudian ada sampai ke nyeri persendian ataupun otot, itu saling sering. Untuk demam sendiri sih ya, kalau dari ini kan paling kritis adalah 1-5 hari kan ya. 5 hari, atau mungkin bisa, kalau lebih sampai 7 hari juga bisa juga, ada juga ya sampai 7 hari. Iya, demamnya itu sendiri. Jadi akan meningkat terus sampai 5 hari. Nah, yang di hari kelima ini biasanya kan bisa turun atau mungkin terus panas. Itu yang di hari kritisnya hari kelima. Nah, 3 ini tuh apa aja nih, Dok? Iya, menutup. Menutup? Menutup buat penampungan air kita ya. Misalnya ada ember atau apa, kemudian menguras. Menguras. Atau misalnya ada mandi atau mungkin ember yang kita biasa buat mandi ya dikuras ya. Kemudian mengubur. Mengubur. Mengubur kayak tinggal sampah-sampah yang bisa menyebabkan.